Teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang turunan fungsi aljabar. Oke, ini dia soalnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 5x plus 7. Garis H menyinggung grafik fungsi fx di titik A, min 1,5. Persamaan garis H adalah titik-titik-titik. Oke, jadi langkah pertama kita akan mencari gradien M yang dinyatakan dalam turunan pertama fungsi fx, ditulis f aksen x. Sifat turunan fungsi aljabar yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama, jika diketahui fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertama fungsi fx ditulis f aksen x sama dengan n ax pangkat n min 1. Kemudian, sifat kedua, jika diketahui fungsi fx sama dengan a, di mana a merupakan konstanta, maka turunan pertama fungsi fx ditulis f aksen x sama dengan 0. Dari soal di atas diketahui fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 5x plus 7. Titik singgungnya adalah a min 1,5. Maka x1, y1 sama dengan min 1,5. Maka turunan pertama fungsi fx, f aksen x sama dengan 2 kali 3 x pangkat 2 min 1 plus 5 x pangkat 1 min 1 plus 0 sama dengan 6x plus 5. Maka gradien M sama dengan f aksen min 1 sama dengan 6 kali min 1 plus 5 sama dengan min 6 plus 5 sama dengan min 1. Maka persamaan garis H adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 sama dengan Y min 5 sama dengan min 1 kali X plus 1 sama dengan Y min 5 sama dengan min X min 1. Y sama dengan min X min 1 plus 5. Y sama dengan min X plus 4. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah D. Y sama dengan min X plus 4. Oke, sekian pembahasan soal tentang turunan fungsi aljabar untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!